Terkadang kita meremehkan orang-orang yang kita anggap miskin dan lemah, orang-orang yang kita lihat penampilannya itu compang-camping, bahkan kotor ataupun tidak bagus. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ialah bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki karena orang-orang lemah di sekitar kalian? Oleh karenanya seorang hendaknya lebih menghormati dan menyayangi orang-orang miskin, karena di antara tujuh wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Dzar ialah dekat dan cinta terhadap orang-orang miskin. Oleh karenanya seseorang janganlah meremehkan orang lain hanya karena ia miskin atau hanya karena ia tidak punya apa-apa. Padahal bisa jadi orang itu lebih baik kedudukannya di sisi Allah dibandingin diri kita yang mungkin secara kasat mata kita lebih baik, namun secara pasti kita nggak tahu bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Bisa jadi ia lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan diri kita di hadapan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.